Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Yaya Julita Channel. Day 3 dari Michigan. Sekarang kita udah mau check out hotel. Tadi sempat sarapan tapi filming sedikit pakai handphone adekku. Nanti bakal aku selipin. Kita bakal jalan lagi, so stay tuned. Day breakfast. Ini sarapannya. Ada jus, air putih, terus ada snack-snack, drink, snack packs kayak Belvita, protein, oat, buah, Quaker oat, roti, terus sereal, susu, yogurt, sama perkopian. Apa tuh? Udah nyampe, ya ampun lucu banget ini, ada kafe. Jadi ini kayak Fish City gitu. Fish Town. Ini historiknya. Lucu ya. Ternyata di balik kerupukan tadi tuh ini guys, aduh gampang. Tuh. Rootnya ya. Dan di sini tuh ada ikannya. Ini ada ikannya. Hai. Apa itu? Wow. Huge. Rame banget yang ngeliat. Bagus sih tempatnya. Asli. Jadi di sini juga banyak toko-toko gitu guys, yang di pinggir-pinggir sini nih, kayak di Frisian's Leland, di dalamnya kayak merchandise. Dari belakang isinya kelihatan lucu banget. Contoh store-nya. Terus dari dalam gang kayak gini, di bagian belakangnya ada yang ijo-ijo. Lucu banget. Nah itu pantainya. Kita parkir sebelah sana tuh, orang-orang ke mobil. Nah tadi kita masuk ke dalam gang ini guys. Nih, ke dalam gang ini. Ada tempat duduk dari atas ini buat ngeliat seluruh pemandangan di bawah guys. Historic Fish Town. I love it. Thank you Kak Winda dan Rose udah ngajakin kita ke sini. Tuh Kak Winda sama Rose. Jadi ini juga banyak toko-toko gitu sama kafe di pinggir-pinggir.
you can. Roll it and pat it. Dead end. Kita berhenti dulu di jalan buntu. Gak ada sinyal. Dia turun. Gak ada sinyal. Oh iya dia turun tuh. Tutup buka. The baby okay? Ya. Yeah. Huh? The baby okay? Baby okay? Oke. Icutan ngengeng oren. Iya, icutan ngengeng oren. US rasa Lembang. Nah, ini gerbang National Park-nya. Lagi pada foto di gerbang. Kita lagi berhenti parkir sebentar. Ini namanya Sleeping Bear State Park. Di atas sana ada tempat piknik gitu. Sekali mau cari toilet, kita jalan dulu. Jadi ini tuh gede banget guys, kita gak akan ngelilingin semuanya. Kita coba keliling pakai mobil dulu, lihat-lihat. Jalan-jalan di hutan, seru. Nah, di atas sana ada meja kursi, terus bisa lihat pemandangan ke bawah. Nah, kita mau ke toilet dulu. Toilet di hutan tuh. Yang ini nih, toilet. Hah, toiletnya tutup? Katanya toiletnya tutup, guys. Ya, toiletnya tutup. Hah? Kembali bus. Iya, itu di sana di sebelah. I don't know why. Ngantri toilet dulu di hutan. Nah, setelah pee, kita coba masuk ke sini karena katanya ini pemberhentian terakhir di park ini. Jadi kita pengen lihat ada apa di sana walaupun kita nggak akan jalan terlalu jauh. Let's see. Itu ada pagernya. Oh iya tuh, ada bridge. 3.000 Kamu, kalau kamu turun ke bawah, kamu telepon Oh, jadi kalau mau turun harus bisa naik sendiri. Kalau nggak bayar $3,000. Ini turunnya bisa jauh banget, banyak yang ke bawah. Di bawah situ masih bisa ke bawah lagi, guys. Tadi banyak yang di bawah. Sebelah situ ada spot lagi. Jauh banget, nah tuh di bawah situ ada kepala orang tuh. Masih bisa jauh ke bawah lagi. Yang penting harus bisa naik sendiri. Bisa sejauh itu. Ih, cantik banget laut bawahnya. Kita udah pisah sama rombongan Kak Winda. Sekarang kita mau turun karena ini state parknya ada di atas ya, tempatnya tinggi dan dingin banget. Sekarang kita mau turun dan cari tempat buat makan karena kita masih bawa bekal, guys. So stay tuned. Yay. Aku masang sarung tangan sendiri. Setelah lihat ETA-nya 659. This little thing.
lukisan. Karena kita nggak ketemu rest area sampai sekarang dan udah pada kelaparan, kita berhenti di pom bensin nih, numpang makan, parkir di pom bensin kayak gini. Kita bawa bekal gak sih, jadi aman. Bayi nyam-nyam chicken, pentungan. Terus belakang juga penuh banget. Cute banget sih. Belakang juga penuh banget. Riwah kita bawa rice cooker, guys. Lauk pauk segala rupa. Jadi guys, many things happens karena perjalanan cukup jauh ya. Jadi total perjalanan itu sekitar 7 jam kurang lebih. Ini kita masih ada 2-3 jam perjalanan lagi dan beberapa kali berhenti. Terus si Valerie tuh sempat kayak pup gitu, mencret, tapi itu di tengah hutan. Jadi kita bener-bener nyari pom bensin tercepat. Terus beres-beres bersihin dia, terus lanjut jalan lagi. Badan kita sudah lelah, so ya. Akhirnya sekarang kita mau makan malam di Culver's. Culver's, I don't know how to spell Culver's. Culver's, ya, yeah. Kayak burger gitu. Kita ke dalam dulu, stay tuned. Nih, Culver's yang warna biru putih. Menunya ini yang kita pesan. Jadi sebelumnya nyobain spicy crispy chicken ini kan, dan ternyata enak, jadi pesan itu lagi. Total harganya 4 pieces itu $23.96. Ada deluxe single, butter burger, terus shrimp sama french fries. Nah, totalnya itu $51.69. Tapi ada tax-nya $3.10. Jadi total semuanya itu udah sama tax $54.79. Bawa kabur. Bawa kabur, jangan dong. Kotor, kotor. Kamu udah cuci tangan, kamu nyanyi. Udah cuci tangan. Nih, kentangnya, kentangnya enak. Harus coba, spicy burgernya juga enak. Ini shrimpnya kita baru coba nih. Pakai lemon gitu ya atasnya. Ini burger yang original ya. Oke, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Malam banget, udah sekitar jam 9:30 malam waktu Chicago. Kita udah capek banget, 7 jam lebih perjalanan total. So sekarang mau langsung istirahat. Thank you banget yang udah ngikutin sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Terus subscribe ya Juta Channel dan hidupin tanda lonceng di sebelah tulisan subscribe biar dapat notifikasi tiap aku update video baru. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.